Hi all, saya Kate. So hari ini saya akan kongsi dengan anda tentang topik detox, the Shake Li way, maknanya dengan cara yang semula jadi dan juga yang lengkap. So apa maksud detox? Anda boleh bayangkan detox ni seperti nak restart sebuah laptop ataupun handset yang tengah hack. Setiap hari barang kita akan dibebani dengan toksin. Tak mungkin katanya barang kita tak kontak dengan toksin ataupun bahan kimia langsung. Okay, saya bagi contoh ya. Berdasarkan satu statistik, secara puratanya, averagely, setiap orang wanita akan terdedah kepada sebanyak 126 jenis bahan kimia waktu mereka sedia nak bertolak ke tempat kerja. Kenapa begitu banyak kan? Sebab bahan-bahan kimia ni selalunya dari makeup yang kita pakai setiap hari, bedak ke, lipstick, perfume, shampoo, lotion dan sebagainya. Dan bukan itu sahaja tau. Kita juga sentiasa terdedah kepada sumber toksin yang lain. Seperti slide yang berikut. Cemaran udara. Contohnya masalah jerebu, dia akan melanda Malaysia hampir setiap tahun kan. So, bayangkan partikel-partikel dalam jerebu ni. Dan juga contohnya racun serangga seperti dalam sayur-sayuran atau buah-buahan yang kita makan everyday. Reset good night yang kita guna untuk halau nyamuk, semburan pewangi, deodorant seperti Rexona, semua ni mempunyai bahan-bahan kimia lah yang akan masuk ke dalam sistem pernafasan kita. Okay, dan ini akan meningkatkan lagi kekerapan asma bagi asma patient lah. Dan kadangkala partikel ini dia akan menyebabkan mata kita berair dan juga kita batuk lah. Okay, seterusnya pencemaran air. Air di Malaysia ni memanglah tidak boleh diminum tanpa filter. Sebab air ni dia mempunyai banyak bahan-bahan seperti dalam slide ini. Okay, contohnya chlorine, chloroform, pestisid mercury lah. So dalam gambar ni actually dia adalah water tank, tangki air lah. Tangki air di salah sebuah kondo di area Selangor. Selalu kalau kondo tu di level yang paling atas dia ada satu tangki air yang besar kan. So tangki air dia kelihatan cantik, masih keadaan dia, masih condition dia masih okey, elok di luaran. Tapi dalamannya kalau anda tengok dalam slide ni dia dah karat. So bayangkan kalau rumah kita tak ada contohnya water pitcher Shakli. Kita terus ambil air tu dari paip and then terus minum. Jadinya badan kita dia akan banyaklah, memang banyak dengan bahan-bahan kimia dalam slide ini sebab air paip tu dah karat. Air paip yang dekat rumah kita pun sometimes dah karat. Bahan kimia dan juga toksin, dia juga datang daripada makanan seharian. Makanan seharian kita contohnya fast food, makanan tin, tuna, bahan pengawet, bahan tambahan dan juga pewarna, periksa tiruan, racun serangga dan sebagainya. Tahu tak anda actually setiap sajian buah-buahan dan juga sayur-sayuran ni, contohnya sebiji apple ataupun orange, dia mempunyai sebanyak 47 jenis racun serangga. Okay, so maknanya tak mungkinlah badan anda tak ada toksin. Tak ada toksin walaupun anda seorang yang memang jaga kesihatan, jarang makan makanan di luar. Okay, so cuba kita lihat apa kecabaran kesihatan yang kita akan hadapi apabila badan kita dibebani oleh toksin. Slide yang saya share tadi, dia menunjukkan simptom-simptom badan yang bertoksin. Contohnya, badan anda bergas, anda mempunyai jerawat. Okay, anda selalu rasa letih, sembelit, sometimes juga dia menyebabkan ketidaksuburan, alergi kulit, badan anda lemah, kulit kusam, obesiti, susah nak kontrol berat badan anda, nafas anda berbau dan sakit-sakit badan. Bayangkan toksin ni dia sebagai sampah dalam sel badan kita. Kalau sampah ni banyak sangat, terlalu banyak, maknanya nutrien dari pemakanan ataupun makanan tambahan tu susahlah nak diserap oleh badan kita sebab sel-sel ni dah penuh dengan sampah.
So bagi sesiapa yang mempunyai sebarang masalah kesihatan di sini, anda kena start kalau boleh seharusnya detox supaya sel dalam badan anda bersih, sihat, supaya nutrien-nutrien yang anda dapat dari pemakanan, dari makanan tambahan ni boleh diserap dengan lebih baik. Sejadinya, apakah cara yang selamat dan juga berkesan untuk detoxkan badan? Di Shackley, kami promotkan konsep detox yang menyeluruh. Bukan sahaja suplemen lah. So, konsep detox yang menyeluruh yang komplit ni adalah termasuk dengan gaya hidup yang sihat, pemakanan yang sihat dan juga suplemen, pengambilan suplemen secara bijak. Okay. Untuk kurangkan toksin dalam badan, first of all, kita kena amalkan gaya hidup yang sihat. Seperti banyakkan pengambilan air suam. 2 to 3 liter setiap hari. Of course, yang kopi teh tu tak kira lah sebagai pengambilan air suam. Ya. Sebab air suam ni kalau banyak, dia boleh membantu untuk meningkatkan metabolisme lah. Metabolisme cepat, maknanya dia bantu dalam proses detox. Dan seterusnya, kalau yang mereka yang hisap rokok, kalau boleh hentikan rokok, sebab rokok tu banyak dengan toksin, bahan kimia. Rehat yang cukup, bersenam, sebab senam ni digalakkan perpeluhan kan, yang seperti saya explain tadi. Alright. Dan yang kedua, ikut, kalau boleh ikut pelan pemakanan untuk kawalkan diet anda. Okay. Yang ini, part ni, saya, kejap lagi saya akan share lah. Dan seterusnya, pada masa yang sama, supplement wisely. Okay, ini adalah set detox Shackley yang lengkap. Di mana set ni terdiri daripada 5 produk, Vivix, Alfalfa, Peppermint, Herblex dan juga DTX. So, gabungan produk-produk di sini, dia boleh membantu anda untuk membersih, memperbaharui dan juga memulihkan fungsi detox semula jadi dalam badan kita. So, mari kita lihat bagaimana nutrien dalam set detox ni membantu untuk detoxkan badan anda. Okay, produk yang pertama, Vivix. Vivix ni dia adalah gabungan botanical, ya, termasuklah Polygonum cuspidatum, Anggur muscadine, Elderberry Eropa, Lobak Ungu. Okay, 4 jenis bahan botanical di sini, dia memang kaya dengan polyphenol. Okay, so polyphenol ni dia adalah sejenis, dia mempunyai kuasa fungsi antioksidan yang sangat-sangat powerful. Di mana dia boleh membantu untuk protect, melindungi dan juga repair, membaiki sel-sel dalam badan kita. Kombinasi bahan-bahan ini terbukti secara klinikal di mana ia dapat aktifkan sejenis protein dalam sel-sel badan. Protein ni nama dia NRF2. Okay. So, bila NRF2 ini diaktifkan, dia akan aktifkan sistem pertahanan. Okay, maknanya immune system lah, sel kita lebih kuat. Dia mampu untuk hasilkan enzyme detox. Okay, dan juga maknanya sel tu secara automatik lah dia boleh buangkan sampah-sampah dari dalaman. Seterusnya, alfalfa pula, dia adalah sejenis pokok yang mempunyai akar yang sangat panjang dan ia digunakan secara tradisional untuk membaiki sistem pencernaan, digestion. Dan sebab akarnya sangat-sangat panjang, maknanya alfalfa ni dia boleh serap banyak nutrien dari tanah. Okay. Nutrien dalam alfalfa ni lebih dari 300 jenis vitamin dengan mineral lah. Fungsi alfalfa ni termasuklah dia boleh membantu untuk improvekan ketidakhadaman, indigestion, pedih ulu hati, gastrik, masalah gastrik, sembelit dan juga detox. Okay. Kalau kita bandingkan alfalfa ni dengan sayur yang biasa, kandungan klorofil dalam alfalfa adalah 4 kali ganda lebih tinggi tau. So, bagi tumbuhan ataupun pokok ataupun sayur-sayuran yang mempunyai klorofil yang tinggi, maknanya klorofil ni dia boleh, sebab klorofil ni bagus
untuk kurangkan acidity badan dan juga untuk detox. So jadinya kalau chlorophyll makin tinggi, makin baguslah untuk jadikan sebagai agent detox. Shaklee Alfalfa Complex, dia adalah formula yang dicipta oleh pengasas kita, Dr. Francis Shaklee pada tahun 1950-an. Shaklee menggunakan alfalfa yang ditanam di kawasan yang subur, iaitu Antelope Valley, California. Shaklee hanya akan menuai alfalfa semasa di puncak kematangan, iaitu tahun kedua. Tahun kedua maksudnya kandungan nutrien dalam alfalfa ni adalah yang paling tinggi, right? Dan selepas dituai, kita tak gunakan mesin untuk keringkan daun alfalfa tersebut. Tapi daun-daun ni diletak di bawah udara yang segar dan juga sinar matahari yang panas California, di tempat California lah. Okay. Dan untuk pengetahuan sampai kering, dan untuk pengetahuan anda, Shaklee hanya menggunakan serbuk dedaun untuk hasilkan tablet alfalfa. Okay, seterusnya, which organ yang menjalankan proses detox yang paling banyak? Jawapan dia, hati. Okay, sebanyak 80% proses detox ni dijalankan oleh hati. Di mana hati ni dia akan tapis toksin dari ubat antibiotik yang kita ambil, contohnya processed food yang kita makan, racun serangga dari sayur-sayuran ataupun buah-buahan, bahan-bahan kimia dalam body shampoo ataupun bakteria yang terdapat dalam darah kita. So, jenis yang seperti saya explain tadi, jenis toksin yang larut dalam air akan disingkirkan waktu kita buang air kecil, manakala toksin yang larut dalam lemak dia akan disingkirkan waktu kita buang air besar. Produk DTX Shaklee mempunyai herba-herba seperti milk thistle, cendawan reishi, Schizandra chinensis, dandelion, kunyit dan juga artichoke. Semua herba-herba di sini mahal tau. Kalau kita pergi kedai herba Chinese kan, 6 bahan di sini dah lebih dari RM1,000. So, mari kita lihat bagaimana herba yang mahal ni membantu untuk detoxkan hati kita. Waktu hati kita jalankan proses detox, toksin tu dia akan hasilkan banyak radikal bebas. Dan radikal bebas ni dia akan menyerang sel-sel hati yang sihat. So, milk thistle, reishi mushroom dan juga Schizandra chinensis, dia berfungsi sebagai yang pertama sekali antioksida untuk melindungi sel-sel hati. Dan seterusnya, dia bantu juga untuk merangsang sintesis protein. Okay, sintesis protein maknanya untuk bina balik lah sel-sel hati yang sihat. Okay, untuk replenish balik. Okay, dan seterusnya, manakala dandelion, turmeric, artichoke pula, dia bantu untuk kekalkan cecair hempedu. Dan ini boleh membantu untuk keluarkan toksin dari badan. Okay, seterusnya kita lihat pula bahagian usus. Usus besar, dia berfungsi untuk membawa keluar bahan-bahan buangan dari makanan. Dan bagi mereka yang ada masalah sembelit, 2-3 hari tak membuang, toksin dan juga air dalam najis tersebut, dia akan diserap balik melalui dinding usus. Okay, maknanya dia akan masuk kembali, dia akan kembali ke dalam darah badan kita lah. Right, dan ini akan menambahkan lagi toksin dalam darah lah maksudnya. Selalunya bagi sesiapa yang ada masalah sembelit, najis dalam usus akan tambahkan berat sebanyak 15 kg dari berat badan yang asal. So bayangkan contoh ya, berat badan anda sekarang 76 kg. Tapi sebenarnya 6 kg itu adalah dari sisa-sisa yang belum dapat dibuang oleh badan. Okay. So, bagi sesiapa yang memang lawas setiap hari pun, sisa-sisa najis dia akan lekat dekat dinding usus juga. So, jadinya detox usus memang wajiblah kiranya untuk setiap orang. Masalah sembelit yang tidak disettle boleh menyebabkan masalah kesihatan seperti allergic kulit, masalah pimples, sakit jantung dan juga yang lebih serius, kanser.
Okey, untuk detoxkan usus anda, di Shaklee kami mempunyai campuran daun sena dan juga 8 jenis herbah yang lain untuk membantu merangsang pergerakan usus secara semula jadi untuk membantu masalah sembelit lah contohnya. Ketidakharaman juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan badan kita bertoksin. So, herba seperti peppermint, halia, jintan manis dan juga jintan hitam, dia boleh membantu untuk improvekan masalah ketidakharaman, okay, untuk legakan contohnya perut kembung, masalah perut kembung, angin, rasa loya-loya, sakit perut, ciri-biri dan sebagainya. Semua herba di sini anda boleh dapat di Shaklee Peppermint Ginger Plus. Kalau ada simptom-simptom ketidakharaman, mabuk kereta, mabuk kapal terbang ataupun ferry, ambil 3 biji terus dengan air panas. Okey, anda akan rasa lega lah dan juga rasa selesa, comfortable. Selain suplemen, di sini saya nak kongsikan juga pelan pemakanan detox. So, ini adalah pelan diet plan untuk 7 hari lah. 3 hari yang pertama, ambil 6 sajian sayur, 4 sajian buah-buahan. Kejap lagi saya akan tunjuk lah contoh sajian. Okay. Kenapa bermula dengan sayur-sayuran dengan buah-buahan untuk first 3 days? Sebab buah-buahan dengan sayur-sayuran tinggi dengan serat. So, serat ni dia bantu untuk membuang semua sisa-sisa dari tubuh, badan anda dan juga untuk neutralkan sistem pencernaan anda. Okay. Dan juga bermula dari hari yang keempat. Okay. Bermula dari hari yang keempat pula, anda boleh tambah dengan 1 ataupun 2 sajian protein untuk kekalkan jisim otot. Hari yang keenam, tambahkan karbohidrat dari 1 sajian ke 2 sajian setiap hari. Hari yang ke-8 onwards, anda boleh pula ikut saiz hidangan seperti hari yang ke-7, day 7. Dan kalau anda betul-betul ikut plan ni kan, memang anda akan rasa badan you sangat-sangat ringan, sangat fresh, bertenaga walaupun first few days hanya makan sayur-sayuran dengan buah-buahan. Okay, so bermula dari hari yang ke-7, anda boleh ikut saiz hidangan 3-2-2-2. Maknanya 3 hidangan sayur-sayuran, 2 hidangan buah-buahan, 2 hidangan protein dengan 2 hidangan karbohidrat. So sekarang ni saya akan bagi contoh saiz hidangan untuk semua kumpulan makanan di sini lah. Okey, kita bermula dengan sayur-sayuran. Anda boleh preparekan 1 cup. Cup tu lebih kurang 250 ml ataupun anda boleh guna paper cup lah. Paper cup yang biasa selalunya lebih kurang lah 250 ml. So, kalau 1 sajian tomato tu maknanya 1 cawan. Okay, 1 cawan sayur untuk sayur yang tidak berdaun. Sama juga untuk contohnya carrot dan juga pea. Yeah? Dan seterusnya, untuk sayur yang berdaun yang tidak dimasak adalah 1 cawan. 1 sajian maknanya 1 cawan. Kalau untuk sayur yang telah dimasak, 1 sajian tu maksudnya half cup. Separuh lah cawan tu. Okay. So, sayur-sayuran pilih 3 sajian. Okay. Setiap hari 3 sajian kalau ikut plan detox Shaklee lah. Okay, yang kedua, protein. Protein contohnya ayam. Okay, 1 sajian protein maksudnya 1 saiz telapak dada ayam. Okay, 1 sajian protein maksudnya 2 keping tofu, maksudnya 2 biji telur, 1 saiz telapak bagi tuna. Ikan pula contohnya ikan kembung 1 saiz sederhana, cheese 2 keping, daging lembu 1 saiz telapak juga, thin shake 2 scoop, ESP 3 sudu makan. Okay. Okay, protein dia sama dengan karbohidrat lah, 2 sajian untuk setiap hari. Maknanya anda boleh pilih salah 2 sajian protein
dari slide di sinilah, dalam slide inilah. So untuk karbohidrat, anda boleh gunakan bowl. Bowl tu maknanya anda boleh guna cawan seperti yang untuk ukur size sajian bagi sayur-sayuran tadi, boleh juga. Okay, ataupun kalau anda guna bowl, bowl tu sepatutnya 150 gram lah. Okay, satu sajian karbohidrat maknanya satu mangkuk nasi putih ataupun satu cawan nasi putih ataupun dua sendok nasi putih. Okay, guna kalau guna sendok, dua sendok lah. Right. Dan seterusnya, contoh satu mangkuk oatmeal, dua keping roti. Maksudnya ada bersamaan dengan satu sajian karbohidrat dah. Okay. Tiga keping biskut, satu mangkuk bijiran, satu mangkuk mie ataupun bihun. Dan juga kalau bagi mereka yang makan bubur, satu sajian karbohidrat maksudnya dua cawan bubur lah. Okay. So contoh, pagi-pagi kalau anda makan dua keping roti, maknanya dalam satu hari ni kuota anda dah kurang satu sajian. Okay, maknanya anda tinggal lagi satu sajian karbohidrat untuk hari yang tersebut lah. Okay, so maknanya untuk petang anda boleh makan nasi juga, tapi maybe yang lunch time anda makan half. Okay, separuh mangkuk nasi putih. Dinner time, satu sendok lagi nasi putih. Macam itulah. Okay, sama juga untuk buah-buahan. Buah-buahan untuk satu hari, kita sarankan dua sajian setiap hari. Ada yang suka makan buah sebab dia manis, rasa manis, rasa sedap. Okay, ada yang tak henti-henti. Bila anda tak henti-henti, kalori juga akan tambah dan juga paras gula anda akan tinggilah sebab buah ni memang kaya dengan gula. Dan juga setiap jenis buah yang anda makan mempunyai kalori. So kalau nak jaga badan, limitkan satu hari dua jenis buah. Okay. So satu sajian buah bersamaan dengan satu biji apple, contoh satu biji orange, pear, satu potong tembikai, susu tembikai, satu biji pisang sederhana, separuh biji jambu. Jambu tu besar, so jadinya satu sajian maksudnya separuh biji. Bagi anggur yang kecil kan, yang saiz kecil kan, dan juga strawberry adalah 8 biji. Macam rambutan, longan pun samalah, 8 biji. Dan satu biji belimbing, star fruit lah. Untuk mereka yang suka makan mango kiranya satu biji lah, bersamaan dengan satu sajian buah-buahan. Okay, durian pula 3 ulas, kira satu sajian. Right? Dan satu lagi, kismis. Kalau makan kismis, satu sajian buah-buahan maksudnya satu sudu makan kismis. Okay, ataupun kalau anda rasa susah nak ingat kan yang 3-2-2-2 tu, anda boleh ikut pingan seperti dalam slide ini. Okay, selalunya bila kita makan nasi campur contohnya, kita akan ambil nasi dulu. Maknanya nasi tu kita letak tengah-tengah. Lepas tu kita tambah dengan kuah, kuah campur, kuah banja kan. Lepas tu tambah dengan ayam, seketul ayam, tambah dengan sayur, telur. Nasi campur jadi, dia jadi macam bertimbun-timbun lah. So tabiat ni dia akan menyebabkan kita terlebih makan. So jadinya kalau anda tak nak terlebih makan, apa yang anda kena buat, dua sendok nasi anda letak di bahagian bawah, bahagian kanan yang color orange. Okay, ayam, tofu ataupun protein yang lain anda letak di bahagian kiri yang color biru. Sayur-sayuran dan juga contohnya satu biji apple di atas bahagian yang color hijau. Kalau anda ikut cara ni, memang dia dapat control kalori anda lah. So kalau boleh ingatkan kuah tu jangan tambah. Kalau boleh jangan tambah lah. Lepas tu yang teo kopi ais tu kalau boleh gantikan dengan air suam. Okay.